Seorang pengendara mobil dikeroyok rombongan pembawa jenazah. Polisi pun menyelidiki kasus ini melalui CCTV dan memeriksa sejumlah saksi. Aksi brutal terjadi di Jalan Sunu, Kecamatan Talem, Makassar, Sulawesi Selatan. Sekelompok warga yang merupakan rombongan pengantar jenazah menganiaya pengendara mobil. Kejadian bermula ketika rombongan pengantar jenazah berpapasan dengan mobil korban. Korban segera meminggirkan kendaraannya ketika mobil jenazah akan lewat. Namun rombongan pengantar jenazah tiba-tiba berhenti dan mengeroyok korban yang masih berada di dalam mobil. Penganiayaan dilakukan dengan menggunakan benda tumpul sehingga korban terluka di bagian wajah. Korban pun melaporkan hal ini ke polisi. Di mana korbannya sudah meminggirkan kendaraannya, namun para pengantar jenazah yang kebanyakan menggunakan sepeda motor menghampiri mobil korban dan melakukan pengerusakan serta ada yang melakukan pemukulan. Kendaraan korban rusak akibat kejadian ini. Sementara polisi masih menyelidiki kasus ini melalui rekaman CCTV dan mengumpulkan keterangan saksi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan.